Halo, ya, ini adalah update mengenai apa yang sudah saya lakukan pada RC four wheel drive saya. Jadi, setelah berapa hari ya? 2 hari, 3 hari, 5 hari. Ada beberapa hal yang sudah saya ganti, saya modifikasi sedikit-sedikit. Semuanya ya mungkin karena situasi juga ya, lagi lockdown. Jadi banyak waktu luang. Akhirnya mencari kesibukan. Jadi yang pertama saya barangkali bisa dilihat penempatan spion ini saya rubah ke depan sedikit dari sini sekitar maju 20 mili ya 2 cm lah dari tempat aslinya di sini. Menurut saya kurang kurang tepat skala gitu ya. Kalau di sini kayaknya aneh, di sini ada spion, di sini mau ngapain di spion di situ? Saya mau majuin di sini lebih cocok. Saya juga bingung yang ngerancang ini gimana, apa saya bukan ahli otomotif, saya juga nggak punya mobil seperti ini, tapi saya punya, ya saya rasa saja gitu kurang tepat kalau spion di sini itu ya lucu kelihatannya. Caranya jadi saya bor aja gitu, bor pelan-pelan, cek udah bisa apa belum dimasukin sampai pas pelan-pelan, tapi kalau kelewatan bisa bolongnya terlalu besar kan susah, nggak bisa lagi dibenerin. Terus selain itu saya juga melakukan perubahan di bagian kabin ya, mungkin agak susah nih karena gelap sekali. Cuman jadi di kabin itu saya kasih deck lantai gitu supaya tidak terlihat semrawut dan berantakan, tidak terlihat ke bawah kabel dan segala macamnya. Saya tutup dan saya ini cat warna hitam untuk sementara ya. Saya juga semua bagian dasar dari body saya cat hitam. Tujuannya supaya bersih. Itu kalau jadi kalau dilihat dari bawah, di bawah fender sini terutama bawah kap, bawah pintu sini hitam. Jadi kalau kita lihat dari luar juga nggak merah gitu, interiornya masa merah ya, nggak lucu. Jadi saya hitamkan supaya lebih rapi aja sih. Barangkali bisa kelihatan tapi susah ya. Maaf aja deh. Jadi gitulah, warna hitam dalamnya ya. Dikasih deck, dikasih lantai. Nah ini jadi saya mau kasih lihat ini begini penampakannya kalau dari dalam. Jadi seperti ini decknya, dibuat dari plaplet ya. Plaplet itu apa namanya, lembaran plastik gitu. Jadi fungsinya buat supaya dari atas nggak kelihatan, kabinnya nggak kelihatan kosong dan apa semrawut kabel baterai segala ini kalau dibukakan tuh. Kelihatan segala macam kabel baterai gardan kan kurang apa ya, kurang skala kali ya. Ya namanya iseng aja lah. Jadi nanti bisa ditambahkan sendiri kursi di sini, mau satu kursi atau dua, atau di sini bisa dikasih nos atau roll bar, tergantung sih, tergantung bagaimana kreativitas aja sih. Nggak terbatas. Tapi untuk sementara karena bahan-bahannya saya belum habis,
Saya baru beli deck aja dulu lah, apa biar rapi aja dulu biar nggak kelihatan dari atas gitu. Jadi penampakannya seperti ini sementara. Ini ya, jadi panas tuh, cat warna hitam bawahnya. Tujuannya biar bersih. Itu dalamnya sementara masih polos, mungkin nanti akan dipasang kursi segala macem. Tuh bawahnya saya bikin dari plastik. Baik ya, mungkin itu saja update-nya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang apa kualitasnya, karena seadanya saja dulu ini belum bisa keluar, belum bisa apa-apa. Oke.